Pemirsa, bertambahnya warga yang terkena COVID-19 di Kampung Sulaksana, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat, membuat petugas dari pemerintah desa dan Dinkes Bandung Barat melakukan upaya tracing kepada warga lainnya yang kontak erat. Petugas dari pemerintah Desa Cikahuripan bersama Dinas Kesehatan Bandung Barat melakukan upaya tracking ke sejumlah warga yang mengalami kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif di Kampung Sukalaksana, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Pelaksanaan swab dilakukan secara berkala setelah sebelumnya pasien COVID yang berada di satu RT Kampung Sukalaksana bertambah menjadi 66 orang dari yang sebelumnya 12 orang diketahui positif terkena saat menjalankan pekerjaannya sebagai wedding organizer. Menurut Kepala Desa Cikahuripan, Oman Haryanto mengatakan bertambah klaster wedding organizer berasal saat warga desa melakukan pekerjaannya sebagai jasa wedding organizer di Bandung. Dan warga tersebut menularkan di satu RT. Pemerintah desa bersama Dinkes melakukan upaya tracking. Sebanyak 66 warga terpapar COVID dan 3 orang di kampung yang berbeda, jadi 69 orang di Desa Cikahuripan. Perkembangan tentang COVID-19 yang diisolasi sekarang ada jumlahnya 69, tapi sudah sembuh 16. Alhamdulillah kelihatannya warga semakin sehat sekarang. Itu apa yang dilakukan pasien yang sakit? Yang dilakukan pasien yang sakit itu isolasi mandiri di rumah, tapi kami dari pihak desa selalu memantau dan selalu mensupport tentang makanan segala macam diupayakan oleh desa. Pemerintah desa juga melarang masuknya warga dari luar kota karena antisipasi penyebaran virus COVID-19. Untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman warga yang positif COVID-19, pemerintah desa menggalang swadaya bantuan donasi dari masyarakat. Rata-rata warga terpapar COVID-19 tersebut merupakan orang tanpa gejala. Kini aktivitas kampung ditutup sementara untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.